Tuli, Nabi Muhammad, Akhirnya, atau ketiga, dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini, baru saja kami datang bersama dengan jajaran keluarga. Kami bersama-sama bersepakat bahwa kerjasama antara PDI Perjuangan dengan P3 akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama dalam calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pilek yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi lebih baik, semakin maju dan semakin bisa menjadikan bangsa. Nah, poin yang kita sepakati tadi yang pertama adalah bersepakat antara PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Pembangunan untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 adalah menjadi bagian tindak lanjut kesinambungan kepemimpinan nasional untuk kepentingan bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia. Jadi tidak semata-mata untuk kepentingan PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, tapi semua adalah untuk kepentingan kelangsungan bangsa dan negara tersebut rakyat Indonesia. Karena itu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan telah sepakat. Yang pertama adalah kita akan menguatkan kolaborasi kerjasama politik dalam rangka menyukseskan menangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden nanti di pemilu yang akan datang. Namun kita menyadari bahwa dalam pemilu ini kita perlu sekali kami akan melanjutkan sebuah kompetisi yang sehat dan senantiasa akan terus menjaga kerukunan umat kita.